Hati-hati. Langsung kita ultimate, kena. Wah, kena gila, cu. Jaraknya lumayan jauh ternyata ya. Ultimate Agara, ultimate gini guys, jarak jauh anjir. Sanburial. Halo semuanya, pembagi channel gue. Jadi video kali ini gue bakal coba untuk mainin game Naruto, yaitu Naruto Clash of Ninja 2. Dan ini bisa dibilang adalah pertama kalinya gue mainin game ini ya cuy. Dan kita mungkin bakal langsung ke matchnya saja teman-teman. Sebenarnya untuk game ini tuh ada dua versi guys. Ada yang versi Clash of Ninja yang biasa, sama yang versi Revolution-nya ya. Kalau yang versi Revolution itu yang bisa dibilang tuh kayak versi lebih tingkatannya lagi ya. Cuman memang masih dalam kondisi Naruto-nya masih bocil-bocil juga ya. Dan gue di sini mungkin bakal coba tes dulu menggunakan mode play against komputer dulu ya guys ya. Dan gue udah sempat nyobain main satu kali game doang kemarin untuk ngetes-ngetes guys. Dan kita bakal langsung mulai menggunakan Naruto ya. Untuk musuhnya Sasuke bolehlah. Dan gue sebenarnya gak ini nih, belum terlalu jago ya main game ginian. Tapi tidak masalah, kita tes saja dulu. Karena kombo-kombonya agak-agak susah guys. Karena ini gue main di keyboard ya. Oke, ini adalah grafiknya. Untung bisa ditingkatin ya grafiknya ya, walaupun kotak-kotak sih. Walaupun kotak-kotak ya. Gue udah nyobain beberapa nih. Kombo-kombonya gue juga udah mempelajari guys. Walaupun kayaknya ada kombo-kombo yang gue belum tahu juga. Nah, aduh gagal guys, gue timingnya salah cuy. Terlalu cepet guys. Bisa keluarin gini-gini juga cuy. Sama bisa keluarin ini nih, apa namanya, Bunshin. Nah tuh, kena stun ya kalau misalkan kena. Ayo sini, gue udah mempelajari nih. Tapi gue belum, anjir. Oh bisa ngadu gitu juga ternyata ya. Bisa adu serangan guys. Kena, ah gak kena guys, timingnya susah nyarinya ya. Nyari timingnya susah banget bro. Coba ultimate dah, ultimate. Gue biarin guys, gue biarin. Gue pengen lihat ultimate-nya soalnya. Oke, kita ajar. Aduh, ngebiarin kalah malah kalah beneran ya. Santuy. Kena. Ah, ini dia. Jurus bayangan ya, ultimate-nya nih guys. Gue gak tahu apakah ini bisa Rasengan atau kage ya si Naruto-nya ya. Pam, pam. Hati-hati. Santuy. Hati-hati guys, siapa ultimate nanti. Kena counter attack anjir. Aduh, cara ngilang gimana ya? Apakah mati guys? Nice. Kita kasih adu breakdance dia di sini ya. Musiknya sih oke, semoga nggak copyright ya. Wah, gua nggak tahu nih, apakah ada jurus-jurus yang lain atau kagak ya? Atau emang sama gini doang guys? Anjir. Gue bisa pengen nyobain ini dah, yang empat apa yang rame-rame guys, ada 4 orang. Agak lama ya, agak delay itunya ya. Keluarin shuriken agak delay guys. Nice, kita combo-comboin. Padahal gak kena pukul ya. Kenanya cuma dari sikut belakang anjir, tapi tetap mati cuy. Oke ya, lumayan lah ya. Karena kalau misalkan di PC itu bisa ditingkatin guys grafiknya ya. Dan gue mungkin bakal coba mundur dulu sebentar. Gue penasaran modenya itu ada apa aja sih. Ah coba nih multiplayer kali ya. Multiplayer battle, ah ini aja nih, battle with 4 player, coba ya. Select number of player. Oke, kita pilih satu. Gue bakal menggunakan karakter yang lain. Gue mungkin bakal pakai Kakashi ya. Eh, Gara aja. Terus ada si Rock Lee. Kita nyobain karakter yang lain dulu ya, Kiba. Oke, ini 4 orang nih guys. Gue gak tahu nih, kayaknya ini musuhan semua di sini ya. Oke, musuhan semua nih guys. Untuk mapnya gue bakal pilih yang agak terangan ya, di sini kali ya, di sini ya. Biar bener-bener kayak ujian guys. Biar bener-bener kayak ujian cuy. Anjir, Rock Lee, Gaara, Kiba, dan juga sih Shikamaru. Wait. Anjir, Gaara serangannya lama guys. Aduh, kalau agak jauh kameranya kurang ini juga ternyata ya. Mampus kena counter attack. Soalnya kita bisa ultimate guys. Ultimate kena. Nah itu dia. Ultimate Gaara guys teman. Langsung sikat. Sanbu.
gitu ya. Tapi kalau misalkan pengen nyerang yang lain bisa gak? Anjir, Rock Lee-nya. Kita gak bisa nyerang yang lain apa ya? Anjir, mati dong Kiba. Wah, wait. Ya ini yang di tengah-tengah sih. Ya kalau di tengah-tengah siap-siap mati guys. Kita shuriken. Wah anjir, shurikennya pasir ya. Slow. Dan kita juga sekarat guys. Kena. Nah ini dia langsung si Kamaru. Out of time anjir. Mati dong dia harusnya. Ya. Siapa yang menang? Oh kita menang guys. Kita menang guys. Ada gambar shurikennya ya. Ayo sini kita kasih paham. Anjir Akamaru kecil banget guys. Akamaru bisa nyerang anjir. Akamaru bisa nyerang guys. Eh tapi pusing banget ya kalau 4-4 gini guys. Hati-hati. Langsung kita ultimate kena. Wah kena gila cu. Jaraknya lumayan jauh ternyata ya. Ultimate Agara, ultimate gini guys. Jarak jauh anjir. Sand Burial. Aman. Ngepul anjir. Rock Lee cek belakang lu Rock Lee. Nah sekarang tinggal dia berdua nih ya. Lah kocak. Itu musuh lu di belakang anjir. Dia ngapain ngincer gua co. Musuh lu si Kamaru co. Wah jadi gua di tengah-tengah guys. Jadi gua di tengah-tengah nih. Mampus lu. Oke sekali gitu ya. Oh hati-hati guys. Kita menang. Oke, apakah udah selesai kah? Oh, selesai guys. Ternyata cuma 2 ronde ya. Ini dia Mamang Gara ya. Oke, 4 versus 4 sih seru ya. Cuman terlalu ini teman-teman, apa namanya? Terlalu ribet ya kalau gue bilang ya. Kita bakal main yang biasa aja, guys. Nah, tapi cara untuk nge-unlock karakternya gimana ya? Shop kah? Coba kita cek shop ya. Siapa tahu bisa ini guys beli-beli karakter. Apa nih? Ya cuman power-power doang guys. Oke okay, thank you ya. Gue kirain bakal bisa beli karakter guys. Kayaknya kalau misalnya pengen beli karakter harus ini deh. Harus main apa? Main story-nya ya. Survival. Ini aja lah ya. Yang selanjutnya gue pengen cobain ini Kakashi. Kita ngelatih Naruto kali ya. Ngelatih Naruto guys. Kita kasih paham dia cuy. Mapnya di sini lah boleh lah. Kabut nih ya. The Forest of Death. Anjir, berkabut banget, bro. Alright, here I go. Fight. Chill. Anjir, kalau si Kakashi aja ini ya. Bawa orang ke dalam ini, anjir. Ke dalam tanah, cok. Oke, slow. Tahu tiba langsung Chidori. Nice, ini dia. Oh, ya gitu doang anjir, animasi jelek banget, guys. Animasi jelek banget, teman. Oh, itu ngapain? Oh, counter attack kah? Anjir, telat, guys. Naruto nyerang, cok. Keburu kelar duluan, guys. Oh, anjir itu small, guys. Counter attack begitu ternyata ya. Slow kita kasih paham. Hup. Nah, kena lagi kan tuh. Kita kasih tusukan maut ya. Tusukan maut guys. Mampus. Ayo sini. Kayak ini game ini deh. Jurusnya gak terlalu banyak ya. Ntar mungkin yang selanjutnya gue bakal cobain yang versi revolution ya guys. Maksud gue kalau game-game ginian gue gak tahu cara masukin save datanya juga cok. Kan ini mainnya di versi PC guys. Kalau misalkan gue punya apa namanya alatnya langsung sih enak ya. Coba, ada ultimate lain gak sih? Bodoh anjir, malah ultimate ke sebelah. Ke sebelah kanan anjir, musuh di sebelah kiri tadi. Nice. Gila Kakashi OP sih. Kakashi lumayan enak ya mainnya ya. Oke, kita udah selesai pakai Kakashi. Next gue pengen cobain lagi, 2 match lagi ya. Gue pengen cobain ini deh, Hinata deh ya. Hinata melawan Ino guys. Ntar kita bakal cobain 4 versus 4 lagi ya. Aduh, gue map-map gelap-gelap gue kurang suka sih sebenarnya guys. Gak tau kenapa ya, kayak kurang nyaman anjir kalau main di map-map gelap tuh. Byakugan. Fight. Chill bro.
Oh, kita kasih paham tuh ya. Cara ngilang gimana ya? Langsung ultimate kena. Nice. Wajib, dia pukul guys. Berapa kali pukul? Bam. 18 kali pukulan ya. Darah cepet banget habis anjir. Game ini sistem darahnya ini sih terlalu cepet kecepatan ya. Santuy. Ayo sini maju lagi. Anjir. Counter attack guys, counter attack guys. Nah. Anjir, malah kita kena ultimate-nya, cok. Mati sini kita. Kenapa jadi dada-dada anjir? Wah, mati sih, guys. Anjir. Sumpah, cuy, ultimate di game ini kalau misalnya kalian kena ya, 70% darah kalian habis anjing. Terlalu berlebihan, guys. Jadi bisa gampang di-comeback, cok. Oke, slow slow slow. Santuy, bro. Nice, kena lagi. Lihat nih, pasti langsung sekarat, guys. Pasti langsung sekarat ya. Bam. Lumayan, cok. Hati-hati dia bakal ultimate lagi. Harus cepet-cepet, guys. Ah, cepet. Teleportnya kencang banget ya. Tapi yang jelas di sini dari yang gue lihat ya, kalau misalkan kita teleport, itu ngonsumsi mananya satu bar ya. Chill, chill, chill. Nice. Wah, gila guys, Shuriken sakit banget anjir. Lu nyerang mana sih anjir? Ini mati nih guys, kalau kena ultimate mati aja nih. Pasti guys, auto win anjing, soalnya ultimate terlalu sakit guys. Bam, 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 bam. Ay, sekarat guys. Nah, Shuriken mati aja nih. Ay, sakit guys. Tapi Hinata kurang skillnya ya. Skillnya kurang guys. Sejauh ini tadi sih yang paling gue suka sih Gaara. Si Gaara enak teman-teman. Oke, kita bakal coba yuk satu match lagi guys. Gue pengen yang 4 player lagi langsung ya. Aduh, salah pencet anjir. Battle with 4 player. Kita bakal cobain Rock Lee kali ya. Rock Lee, Sasuke, Sakura. Siapa lagi guys? Satu lagi, Gaara deh, boleh deh. Oke, kita gaskan ya. Untuk mapnya Chunin Exam Final sini kali ya. Ini bertarungnya di mana cuy? Di bawahnya atau di atas anjir? Anjing bertarung di atas, guys. Ini waktu momen ini ya Orochimaru datang ke Konoha, teman-teman. Oke, seperti kita bakal berhadapan sama si Sasuke. Santuy, chill aja. Ayo sini. Hup. Kena. Aduh, jaraknya deket banget ternyata. Ay, Gaara. Kok Gaara ngincer kita sih, guys? Gaara ngincer kita, guys. Tuh, Gaara skill areanya luas banget, anjir. Terlalu OP, guys. Jangan gangguin gue. Ah, mati gue. Mati gue, guys, kayaknya. Kena ultimate. Ah, gak kena, guys. Nice. Kita berhasil nge-kill dia. Wah, gue sekarat, cok. Gue mati ini karena serang. Anjir, Gaara terlalu OP, guys, karakternya. Gaara terlalu broken, cok. Asli, ya. Oke, Sakura ultimate. Ah, gimana caranya, guys? Gaara kalah sama Sakura, anjir. What the hell? Sakura teori ngamuk, anjir. Tadi gue udah keburu sekarat sih lawan si Sasuke ini. Minta di ultimate kan ya anak. Ultimate guys. Kena. Bam. Nice. Oh, jadi puter-puter. Kita sikat si Sasuke-nya dulu di sini ya. Biar nggak gangguin cok. Sini Sasuke. Musuh lu gue. Mana aja? Oh, udah mati. Slow 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 slow. Enak banget ya nendang-nendangin doang guys. Hati-hati, hati-hati. Wah, kena lagi ultimate-nya. Jangan bilang Sakura juara satu, guys. Anjir, sekarat langsung, cok. Kita bantuin Gaara gak sih? Aduh, mati anjing. Slow, guys. Darah kita masih banyak ya.
Wah, kita satu lawan satu guys sama Sakura anjing. Oke, kita menang ya. Poin ada di kita cuy. Wah, jadi Sakura yang paling ngeri di sini nih ya. Gue pengen ganti musuh gimana sih caranya? Oh, bisa di grab. Oh, wait. Oh, bisa ganti. Ganti pencet D, guys. Kenapa pada ngarah ke gue semua, anjir? Kita ultimate, guys. Kena gak? Bam! Lah, gak kena, anjir. Awas. Gue nyerang siapa aja lah, boleh lah. Terlalu ricuh, guys. Musuhnya udah random banget ini, anjir. Terlalu random, guys. Bentar. Ini kita benar-benar harus diarahin, cok. Musuhnya mau ngincer yang mana ya? Bentar dah, biarin mereka ada mati dah. Atau kita tendang, guys. Wah, kita diincer ini kah? Nice. Ah, menang, guys. Itulah teori nyampahin ya. Dan oke, teman-teman, jadi mungkin video sampai sini dulu aja. Kalau kalian suka sama video gue silakan like. Kalau nggak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.